Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusi tentang employee engagement in the new normal. Kita semua tahu tugas sebuah bisnis adalah menjamin kesuksesan dalam jangka panjang. Untuk itu di tengah pelanggan harus selalu happy ya, dan tentu saja sebagai fondasi ya, adalah employee engagement. Karena yang bertemu dengan para pelanggan setiap hari, memastikan produk dan layanan Anda deliver dengan excellent, nah, bukan direktur utama, bukan direksi, bukan manajer, tetapi adalah karyawan yang sehari-hari di lapangan. Jadi, kalau mau membuat sebuah bisnis yang sustainable untuk jangka panjang, nah, kuncinya sederhana. Motivate your employee. Buat semua karyawan termotivasi dan engaged. Then they will make the employee happy. The employee happy will make the customer happy. The customer happy will make the shareholder happy ya, dengan kesuksesan jangka panjang dan profitability yang sustainable. That's the summary. Tadi sudah diceritakan, sudah di-share CV saya, terima kasih. Which means saya akan share beberapa pengalaman saya dalam membangun employee engagement ini ya, akan ada beberapa praktek dari perusahaan-perusahaan tersebut. But let's start. Situasi dunia berada dalam situasi yang sangat tidak pasti ya. Ketidakpastian adalah the name of the game, the uncertainty ya. Dulu ada kompetisi, ada disrupsi. Disrupsi belum selesai, ada pandemi. Pandemi belum selesai, ada perang Rusia-Ukraina. Welcome to the world of uncertainty. You don't like uncertainty, you lost the game. Padahal baru pandemi aja, recovery-nya masih mungkin akan panjang dan kita tidak tahu kapan berakhir. Bukan hanya itu, pandemi akan meninggalkan efek negatif. Beberapa perusahaan naik turun, bahkan ada yang tutup atau bangkrut. Beberapa perusahaan akan survive. Pada saat yang sama, beberapa motivasi karyawan ada yang naik, ada yang turun. Ada yang terbiasa bekerja digital, ada yang tidak. Ada yang terbiasa belajar dengan digital, ada yang tidak. Banyak yang akan lulus, bukan lagi dari nama universitasnya, istilahnya akan menjadi lulusan Zoom University, Google University, atau MS Team University, atau bahkan WebEx University. What does it mean semuanya bekerja secara digital, belajar secara digital? Berarti 2 atau 3 tahun lagi kita akan mengalami shortage, kekurangan talent. Karena banyak talent, banyak talenta, kompetensi ya, yang mestinya hanya didevelop dengan cara manual. Tetapi ternyata kita hanya bisa digital. Akibatnya akan terjadi shortage, ya, kekurangan talent di masa depan yang harus dijawab. CEO punya priority in the new normal. Satu, strategi akan banyak sekali ya, berfokus kepada masalah sustainability. Sustainability bisnis, sustainability pelanggan, profitability alam dan sekitarnya. Semua perusahaan akan transformasi secara digital and go to the cloud. Konsep berikutnya adalah cultivate your talent. Ingat, bukan motivate, bukan develop, tapi cultivate. Cultivate itu perlu waktu dan harus bersabar. Zaman dulu mungkin dengan mudah merekrut orang dari perusahaan lain dibayarin mahal. Realitinya banyak orang yang pintar direkrut tidak bisa bekerja dengan optimum di perusahaan tersebut. Why? Karena secara lain kompetensi kita perlu culture fit. Semua perusahaan adalah habitat yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang seperti kolam, maka ikan akan berenang. Kalau burung, ya terbang di langit. Kalau kuda akan berlari di padang rumput. Dan kalau yang namanya monyet memanjat pohon. Kalau ikan kita keluarkan dari habitatnya, kita suruh terbang, mungkin akan mati ya. Kalau burung kita ambil dari langit dan kita terjunkan ke kolam, mungkin akan mati ya. So, talent bukan lagi a simple game of firing and hiring,
tapi the game of cultivate for the talent. Press the need for speed. Dulu kita sistemnya prudence, kehati-hatian, hati-hati sekali sebelum melangkah. In the future, Anda terlalu hati-hati, kompetitor Anda akan meninggalkan Anda. Dalam dunia inovasi, need for speed. Harus cepat. Launch fast. Kalau ada kesalahan, learn fast. Improve fast. That's the new name of the game. Last but not least, operate with purpose. Customer, employee, tidak hanya tertarik dengan perusahaan yang hanya sekedar mencari uang atau mencari keuntungan. What is your purpose? Saya bekerja di Bluebird. Bluebird adalah bird of happiness, burung yang membawa kebahagiaan. Semoga dengan mengantarkan Anda dari satu titik ke titik lain, Anda lebih bahagia. Semoga pengemudi yang kami jaga setiap hari dengan fasilitas kami, dengan bantuan kami, mulai dari bantuan keterampilan untuk istrinya, beasiswa untuk anak-anaknya, akan lebih bahagia. That's the purpose. Aqua, perusahaan di mana saya bekerja dulu, adalah kebaikan. Menyebarkan kebaikan di mana kita berada. Kalau kami punya pabrik di Aqua pada saat itu, dipastikan bahwa lingkungannya akan lebih baik, masyarakat di sekitarnya akan lebih sejahtera. Kalau bagi Aqua itu adalah kebaikan. Bagi Bluebird adalah burung pembawa kebahagiaan. What is the purpose of your company? Semua pada akhirnya akan mencari purpose. Dulu karyawan bekerja untuk mencari makan. Sekarang karyawan bekerja untuk mencari makna dari kehidupan. They are looking for their own calling. They are looking for their own purpose. Dan role of HR akan menjadi sangat penting. Karena akan begitu banyak perubahan yang perlu dilakukan. Sesederhana bahwa di Bluebird, dulu pelanggan kami melambaikan tangan untuk mencari Bluebird. Kemudian mereka malas pergi mencari melambai. Mereka akan nelpon kepada call center. Selamat siang, nama saya Pang Budi, alamat rumah saya di Jalan Teladan 2, nomor 4. Tolong antarkan taksi. Makin lama males, gak mau nelpon lagi. Maunya 2 touch di handphone. The world is changing. Can we change now? Berubah atau punah. That's the name of the game. Kodak adalah perusahaan fotografer yang bisa menghasilkan foto, memprinting dengan baik. Pada saat orang nggak mencetak foto lagi, mereka ternyata tidak mampu berubah. Kodak punah. Our job adalah menyelamatkan perusahaan kita dari kepunahan dengan melakukan perubahan. HR akan menjadi peran yang sangat penting dibantu oleh semua departemen. Business trend akan berganti. Artificial intelligence akan semakin bagus. Saya pribadi mempelajari computer science. Master saya pada tahun 1991 dalam bidang artificial intelligence. I know what is this, I know what I'm talking about. Sekarang menjadi innovation, disruption, entrepreneur, dan startup. Problem for the business. Saya harap semuanya tahu definisinya startup. Karena sekarang pada diplesetkan. Diplesetkan menjadi startup adalah perusahaan yang sudah lama start, profitnya nggak pernah up. Because they are busy with their innovation, they are busy with the product and technology, dan lupa the main purpose of the business is to bring happiness and profitability to the shareholder. The name of the game will be changing. The trend will move back from selling the dream to delivering profitability. Yang namanya bisnis, lama-lama harus tetap untung. Nggak bisa sekedar menjual mimpi. Siap-siaplah, perusahaan baru akan terbikin, akan terbentuk. New company will be created. Beberapa akan sukses, beberapa akan meneruskan. Tapi akan ada banyak yang gagal dan investor akan menyetop. Itu adalah siklus kehidupan. Beberapa perusahaan akan terus-menerus merekrut karyawan baru. Tapi ada perusahaan yang gagal dan mungkin akan reduce, layoff, atau menutup bisnisnya. That's the law of nature pada saat ada kompetisi. Some will be born, some will survive, some will die.
disitulah peran kita sebagai leader dan HR akan menjadi semakin lama, semakin penting. Padahal semua perusahaan harus fight to battle, managing the current crisis. Tentu saja bagi perusahaan kami seperti Bluebird, pandemi membawa impact yang begitu besar. We are transporting people. Bagaimana mau transport people kalau ternyata orangnya nggak ada yang di jalan. Dulu pada saat pandemi lagi hebat-hebatnya, pada saat PPKM lagi tinggi-tingginya. Berarti every company must survive, must do efficiency, dan tetap mengeksploitasi sumber daya yang ada. Ibaratnya perusahaan minyak, kalau ada ladang minyak yang sudah berjalan, harus dikeruk dan menghasilkan minyak sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan profit. Tetapi pada saat yang sama, harus explore dan build the future. Berarti perusahaan minyak juga harus explore dan mencari ladang-ladang minyak yang baru dan mencoba mencari ladang yang menguntungkan. Semua perusahaan harus mencari sumber pendapatan baru. Bluebird, selain taksi, harus mencari sumber pendapatan baru. Logistik. Mengantarkan barang, bukan lagi mengantarkan orang. Mungkin selain servis tersebut, berbisnis dengan truk, holding, dan lain sebagainya. What does it mean? Harus menyeimbangkan antara pendapatan yang lama, yang sekarang sudah menjadi pendapatan, dan mencari sumber pendapatan baru. Kodak pendapatannya dari mencetak foto. Pada saat mereka tidak mampu mencari sumber pendapatan baru, mereka bangkrut. Garmin adalah contoh yang bagus, di mana dulunya mereka membuat GPS. Tetapi pada saat orang sekarang boleh download GPS gratis di Google Map atau Waze, mereka sudah menyediakan produk baru, jam tangan, gadget, dan peralatan fitness. They survive, mereka bahkan lebih berjaya. Artinya apa? Harus selalu fokus pada dua hal, eksplorasi dan eksploitasi. Itulah mengapa Bluebird, meskipun dalam masa krisis, meskipun dalam masa efisiensi, tetap merekrut. Kami mempunyai 200 artificial intelligence programmer yang mempersiapkan bisnis kami di masa depan. Kenapa demikian? Karena dunia bisnis yang berbeda-beda. Life cycle of business berbeda-beda dari awal sampai akhir. Dulunya ada startup. Pada saat itu dibutuhkan inovator entrepreneur. Lama-lama rapid growth. Produk yang bagus adalah produk yang laku. Kita perlu eksekutor yang jualan. Rapid growth. Lama-lama perlu mature. Artinya produk yang menghasilkan keuntungan. Berarti di sini perlu bagaimana memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan pengeluaran. In all different stages, you need different leadership and you need the different practices. Berarti suatu saat perusahaan Anda akan turun. Every company akan mengalami hal tersebut. Jangan sampai. No, every company will do that. Pada saat itulah kita harus menyiapkan produk baru, even sebelum produk yang lama decline. Berarti apa? Pentingnya kita selalu memelihara right culture and engage with all the employee. Sebuah perubahan, sebuah kesuksesan bisnis akan berjalan kalau strategi dimengerti dan dijalankan bukan hanya oleh CEO atau board of director, tetapi by everyone from the top to every level of employee. Berarti apa? Developing the right culture. Karena seperti gambar ini bercerita, pada saat bisnis Anda dalam siklus yang berbeda, you need the different culture, you need the different style, and you need the different way of working. Pada saat Anda lagi dalam masa startup atau entrepreneur, eksplorasi. Take risk, mistake is okay. Karena memang namanya mencoba-coba dan bereksperimen. When you execute, you have need to have a clear direction, task focus. Productivity is the name of the game. Pada saat Anda berada dalam masa maturity, waktunya untuk mencari keuntungan, data-driven, logical, serius, teliti dengan semua data, apa yang kita bisa lakukan.
When your business decline, you need to motivate again your people. You need to have energizer. Open, informal, sometimes even humorous, but most importantly adalah orang-orang yang adaptif, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Hence, ternyata yang namanya motivating employee ya bukan hanya dengan mengandalkan KPI. KPI itu bagus kalau bisnis kita sudah mature dan berjalan. KPI itu bagus kalau mengukur penjualan. Tapi kadang-kadang kita dalam masa inovasi, belum bisa ngitung penjualan, belum bisa ngitung keuntungan. Berarti perlu parameter lain selain KPI, namanya KDI, Key Development Indicator. Bagaimana kita mengembangkan bisnis, bagaimana kita mengembangkan tim kita. That's what we need to do. Berarti apa? Ternyata yang namanya engagement itu dari top ke bawah. Semua harus percaya. That's number one. Number two, ternyata yang namanya engagement itu sangat penting. Dimulai dari engagement konsisten, baru pelanggan bisa happy, baru profitability dalam long term bisa tercapai. Tanpa employee engagement, fondasi rumah kita kurang kuat. Dan berarti goyah, dan setiap kali pelanggan bisa lari ke tempat lain, dan profitability can be gone tomorrow. Remember, sometimes we are talking about innovation. Dalam kata innovation, there is a word I. Artinya seolah-olah inovasi itu adalah sesuatu yang egois. But actually, it's a teamwork. Makanya saya bilang, the end of innovation, let's start to innovate. This is the beginning of innovation. Why? Because we all must work together in a team. Saya akan menutup dengan quote dari Patrick Leoncini yang menyatakan bahwa if you can get all the people in your organization, kalau kita bisa membuat semua orang dalam organisasi kita rowing in the same direction, mendayung perahu ke arah yang sama, you could dominate any industry. Anda bisa mendominasi industri apa aja, in any market, di pangsa pasar mana saja, against any competition, melawan kompetisi apa, at any time. Berarti apa? The new definition of the word adil. Dulu adil itu berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang. Sekarang adil itu berarti memberikan hal yang berbeda-beda sesuai dengan kontribusinya. Artinya apa? Kalau ada nyuruh semua karyawan mendayung ke arah yang sama, misalnya ke utara, semua harus mendayung ke arah utara. Berarti yang benar-benar mendayung ke utara, kita kasih reward, promosi, bonus, kenaikan pangkat. Yang mendayung ke arah barat dan timur berarti harus di-coaching dan diajari supaya membenarkan cara mendayungnya. Yang mendayung ke selatan yang jelas-jelas berlawanan dengan strategi perusahaan, ya harus diperingatkan, disciplinary action kalau perlu dikeluarkan dari perusahaan. That's the mechanism, reward and punishment, stick and carrot, that must be working. Problem di beberapa perusahaan adalah kapalnya disuruh mendayung ke utara. Yang mendayung ke utara, good job, tapi didiemin aja. Gaji nggak naik, bonus nggak naik. Yang ke barat atau ke timur, didiemin aja. Bahkan yang jelas-jelas ke selatan melawan arah strategi atau bahkan membolongi perahu, didiamkan juga. How do you expect the boat to go any faster? Ingat baik-baik. Kalau kita bisa membuat semua orang dalam organisasi, semua karyawan di setiap level mendayung perahu ke arah yang sama, kita bisa mendominasi industri apapun, pada market apapun, melawan kompetisi apapun, kapanpun juga. If you can get all the people in any organization rowing in the same direction, you could dominate in any industry, in any market, against any competition at any point of